Hai, Laksmana. Basah nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga patik menuai. Cis, Laksmana. Kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Datuk Laksmana, kenapa biadab terhadap sultan? Cis! Sultan Ariel sultanku sembah! Sultan Zalim sultanku sembah! Anak bentan jika menjejak kota tinggi, kena muntah darah! Muntah darah. Assalamualaikum. Anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Jadi semenjak kisah atau kejadian Sultan Mahmud mangkat di julang, Sultan Mahmud itu kan dia bersumpah jika anak bentan menjejak kakinya ke kota tinggi akan muntah darah. Kota tinggi itu dia di negeri Johor, Malaysia. Bintan itu di Indonesia, di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, Indonesia. Jadi kejadian ini kan udah ratusan tahun lamanya. Sultan Mahmud mangkat di julang, itu dia ditikam sama Laksamana Bintan, Megat Sri Rama. Jadi walaupun sudah ratusan tahun kejadian itu, sumpah Sultan Mahmud itu, di tahun 2022 ini masih banyak orang Bintan atau anak Bintan yang tak berani sampai sekarang menginjakkan kakinya ke Malaysia. Banyak saksi hidupnya nih guys, tak main-main. Apalagi kalau orang-orang lama Tanjung Pinang, dia tahu kisah ini nih guys. Terus di Tanjung Pinang ini ada sebuah pulau, namanya tuh Pulau Paku. Pulau Paku ini juga punya kisah atau mitos yang hanya orang-orang lama aja yang tahu nih guys. Kalau orang-orang baru Tanjung Pinang nih, dia tak tahu guys. Jadi kalian beruntung bisa tahu kisah Sultan Mahmud mangkat di julang sama kisah Pulau Paku nih. Kalau Pulau Paku ini dia ada banyak versi. Ada versi Si Jangoy, ada versi Panglima Kawal. Panglima Kawal apa Laksmana Kawal ya? Yang nak awak nak kasih tahu nih tentang. Jadi kalau kalian merantau ke Tanjung Pinang atau ke Bintan, terus kalian nih sukses lah kan, mungkin punya pangkat atau usahanya sukses. Tapi begitu kalian mau balik ke kampung kalian atau kalian pindah dari Tanjung Pinang, ada mitos kalau sebelum kalian pindah itu kalian buang emas dekat Pulau Paku nih. Ini hanya orang-orang tertentu aja nih yang tahu nih guys. Ini ada saksi hidupnya guys. Nah yang lagi potong rambut ini namanya Bang Zainal. Jadi Bang Zainal ini kawannya si Awang. Bang Zainal ini tuh sampai sekarang dia tak berani ke kota tinggi Johor, Malaysia, karena sumpah dari Sultan Mahmud mangkat di julang itu. Karena Sultan Mahmud bilang kan, anak bintan kalau menginjakkan kakinya ke kota tinggi akan muntah darah. Jadi Awang nak ketemu sama si Zainal ini, dia nak ngobrol-ngobrol. Karena Zainal ini juga pernah ngantarkan seseorang yang tak mau disebutkan namanya, dia buang emas dekat Pulau Paku yang tadi. Jadi Awang pun ketemulah sama Zainal di Flash Barbershop. Flash Barbershop ni dia dekat Batu Lapan Atas, Batu Lapan Atas Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 7, ruko sebelah kiri pas sebelum SPBU Batu Lapan Atas dari arah TCC. Instagramnya Flash Barber Tanjung Pinang. Jadi kalau kalian mau potong rambut di barbershop, pergilah ke Batu Lapan Atas dekat SPBU, dekat Flash Barbershop nih. Jadi si Awang nak ketemu sama si Zainal nih, dia nak ngobrol-ngobrol. Dia nak tanya siapa orang yang buang emas dekat Pulau Paku tuh. Wih mantap wak, potong rambut Bang Zainal dekat Flash Barber Shop Tanjung Pinang nih guys. Segak dan bergaya. Mantap eh hasil potongan rambutnya eh. Dan Awang pun nak tanya sama si Zainal nih, kenapa dia tak berani pergi ke kota tinggi. Wih alatnya canggih-canggih guys, mantap. Jadi di sini selain potong rambut, di sini juga styling rambut, styling pomade, warnain rambut, potong rambut anak-anak, facial, air candle, dan masker hitam Black Max. Alamatnya dekat sebelum pom bensin TCC, Flash Barbershop Express Haircut. Jadi menurut Awang, si Zainal ini kenapa tak berani ke kota tinggi Johor, Malaysia? Karena dia orang Bintan. Dia lahir dekat Bintan, walaupun dia tak ada sanggup paut dengan Laksamana Bintan. Karena kejadian Laksamana Bintan itu kan, Laksamana Bintan itu kenapa menikam Sultan Mahmud. Jadi ketika Laksamana Bintan diperintahkan Sultan Mahmud untuk menangkap bajak laut atau lanun di perairan Johor, istri Laksamana Bintan itu kan lagi mengandung, lagi hamil tua. Jadi istri Laksamana Bintan itu namanya Dang Anum, dia mengidam nangka. Dia cari di mana-mana tak ada nangka. Ada nangka, nangka sultan pula. Sebiji atau buah nangka tu. Jadi pas masak nangka itu, istri Laksamana Bintan mintalah seula sama penjaga kebun sultan. Penjaga kebun
kebun sultan pun tak berani sebenarnya. Tapi karena istri Laksamana Bentan ini lagi mengidam nak makan nangka, akhirnya jaga kebun sultan pun tak sampai hati kan. Dia ambillah seulas nangka. Habis tu kulit nangka tu ditutup lagi. Dibawa nangkanya pergi ke jumpa ke sultan. Gara-gara kejadian itu, sultan sangat murka dan marah. Akhirnya sultan cari tahu siapa yang buat ini. Ternyata istri Megat Sri Rama, istri Laksamana Bentan. Terus di situ juga ada penghasut. Karena Sultan Mahmud Manggat di Jolang ni kan dia belum nikah. Jadi mungkin dia belum tahu orang mengidam tu macam mana. Jadi istri Magat Sri Rama itu dibelah perutnya. Ternyata di dalam cerita itu, di dalam kisah itu, memang betul bayi di dalam perut Dang Anum itu lagi pegang nangka. Jadi sultan pun merahsiakan kan kematian istri Laksamana Bentan ni, Megat Sri Rama. Sampailah Laksamana balik, dia cari istrinya. Kemana istri dia Dang Anum ni kan? Satu kampung, satu istana, semua tak mau kasih tahu di mana istri Laksamana Bentan. Tapi akhirnya tanpa sengaja Laksamana Bentan tahu kan kejadian itu. Akhirnya Laksamana Bentan pas sholat Jumat, Laksamana Bentan pun ketemu sultan dan menikam sultan menggunakan keris. Dan sampai sekarang masih ada juga dan masih banyak mungkin orang-orang Bintan termasuk si Zainal itu tak berani dia guys pergi ke Kota Tinggi Johor Malaysia akibat sumpah Sultan Mahmud Mangkat di Julang itulah. Nah kalau kisah si Pulau Paku ni yang tadi awak bilang, kalau orang-orang yang merantau ke Tanjung Pinang dia sukses, dia berhasil usaha atau bisnisnya atau dia punya jabatan gitu kan, tapi begitu dia mau pulang ke kampungnya atau meninggalkan Pulau Bintan lah, orang-orang itu biasanya buang emas dekat Pulau Paku nih. Memang kayaknya mitos gitu, tapi banyak yang percaya guys, buang emas dekat Pulau Paku nih. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Pulau Bintan, Tanjung Pinang. Ini Tanjung Pinang, Batam, Singapura, Johor. Nah inilah nih, sebelah kanan ini wilayah Provinsi Kepri. Kalau yang sebelah kiri ini wilayah Provinsi Riau atau Riau Daratan. Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi, kalian kan dah dewasa semuanya. Jadi di manakah letak Pulau Paku yang tadi kita tengok-tengok tuh? Nah inilah, disinilah Pulau Paku nih. Kalau kalian naik kapal feri dari Tanjung Pinang ke Batam, pasti terlihat pulau ini. Apalagi kalau air laut surut, pasti nampak Pulau Paku nih. Nah inilah Pulau Paku yang tadi kita tengok-tengok tuh. Dia pulaunya tak besar, kecil aja, tapi mempunyai sebuah kisah sejarah atau dongeng rakyat yang sampai sekarang masih banyak yang percaya guys. Nah itulah Pulau Paku. Pulau Paku ini dia dekat dengan Pulau Penyengat. Dan depan ini Pulau Penyengat, jadi dia di belakang Pulau Penyengat, Pulau Paku tuh. Pulau Paku juga terkenal dengan Pulau Sijangoi. Nah ini jembatan Dompak kan? Nah ini Pulau Dompak, Tanjung Setumu. Ini Pulau Pakunya. Ini awak zoom out biar kalian nampak. Nah cukup tergambarkan. Ini Tanjung Pinang. Tanjung Pinang dia di Pulau Bintan. Dari Tanjung Pinang kita bisa pergi ke Batam naik kapal feri. Dari Tanjung Pinang juga kita bisa pergi ke Singapura, kita bisa pergi juga ke negeri Johor, Malaysia. Nah, Pulau Batam ni dia dah terhubung sama jembatan, namanya Jembatan Barelang, Rempang Galang, Batam Rempang Galang. Kalau Jembatan Batam Bintan belum jadi, baru mau dibuat. Jadi di manakah letak wilayah Provinsi Kepri? Nah, jadi inilah letak wilayah Provinsi Kepri. 97% wilayah Provinsi Kepri ini adalah lautan, hanya 3%-nya aja daratan. Jadi Provinsi Kepri ini dia lebih luas lautnya daripada daratannya. Di Provinsi Kepri ada 2400 pulau lebih, hanya 400 pulau yang berpenghuni. Di Provinsi Kepri ada Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Kalau kalian pernah dengar Gunung Daik bercabang 3, nah inilah tempat di mana Gunung Daik bercabang 3. Dia di Kabupaten Lingga nih, Lingga dan Dabuk Singkep. Jadi Gunung Daik bercabang 3 tuh dekat sini. Daik Lengga nih juga dekat dengan daerah Riau Daratan, Sungai Guntung, Tembilahan nih. Nah ini Riau Daratan atau Provinsi Riau. Kalau Daik Lingga itu dia masuk di Provinsi Kepri. Nah posisi Awang itu di Tanjung Pinang. Posisi awak dan posisi Awang tuh di Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang Provinsi Kepri. Yang kita nak tengok-tengok tuh suasana Pulau Paku, tempat orang buang emas. Wih, mantap tak tuh guys? Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Kalau kita melihat Pulau Paku dari arah Teluk Keriting, tepi laut Tanjung Pinang, nah itu Pulau Paku. Kalau kalian nampak di depan tuh ada Pulau Paku. Jadi sekarang itu di tahun 2022 lagi mau dibangun jembatan lingkar gitu guys. Awak pun tak ngerti nak bilangnya kayak mana. Nah, di depan itulah Pulau Pakunya tuh. Dia kalau air surut Pulau Paku nih memang nampak gitu, tapi kalau air pasang tak terlalu nampak.
Nah ini kalau kita lihat dari Pulau Paku ke arah Teluk Keriting. Nah Pulau Paku itu kan kat bawah tu kan. Nah depannya itulah Teluk Keriting. Nah ini air surut nih, jadi nampak Pulau Pakunya. Dulu katanya Pulau Paku tu pernah tumbuh pohon, pohon bakau. Cuman sekarang dah tak tumbuh lagi. Nah si Zainal itu dia juga pernah ngantarin orang yang tak mau disebutkan namanya, dia buang emas. Cuman tak tahu dia buang emasnya berapa banyak dekat Pulau Paku tu. Tapi yang jelas orang itu dia buang emas lah. Tapi percaya atau tak percaya, memang kayak gitulah mitosnya guys. Jadi orang-orang yang ke Tanjung Pinang nih, istilahnya dia kerja atau buka usaha gitu kan, begitu dia mau cabut atau pergi lagi dari Tanjung Pinang nih, dia buang emas. Mau dibilang itu kayak mitos, tapi banyak yang percaya gitu. Kalau kalian percaya juga, cobalah kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Dan satu lagi yang sumpah Sultan Mahmud Mangkat Dijulang gitu kan. Kejadian itu kan udah ratusan tahun, tapi sampai sekarang masih banyak orang-orang pintan yang tak berani ke Kota Tinggi Johor, Malaysia. Karena itulah takut sumpah Sultan Mahmud Mangkat Dijulang tu kan. Kalau Sultan Mahmud Mangkat Dijulang itu, setelah kejadian itu, dia punya anak, Raja Kecik, kalau kalian pernah dengar. Raja Kecik yang mendirikan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah itu nanti kan Raja Kecik itu kan besar, dewasa, dia bikin pasukan, diserang lagi Johor, rebut tahta Johor gitulah. Dan nanti Raja Kecik itu akan berhadapan dengan Opu Bugis 5 bersaudara. Itu makin seru tuh ceritanya guys. Nanti awak juga akan buat konten tentang Opu Bugis 5 bersaudara. Dia dekat Pulau Bintan juga, dekat Sungai Carang. Kalau ini kan Pulau Paku ya kan, di depannya Teluk Keriting. Di sini juga banyak kejadian sejarah. Nah di sana tuh kalau kalian nampak, itu tuh Pulau Dompak yang tadi kita nampak. Jadi Pulau Paku ni dia di tengah-tengah. Pulau Paku ni dia tak terlihat kalau lagi air pasang, tapi kalau lagi air surut seperti ini baru dia nampak. Cuman mitos atau dongeng rakyat tentang buang emas itu masih banyak yang percaya sampai sekarang guys. Pulau Paku ni buang emas, cuman tak pernah jumpa pula orang emas dekat Pulau Paku ni. Jadi begitulah guys, kira-kira sumpah Sultan Mahmud Mangkat Dijulang terhadap anak Bentan dan kisah atau mitos atau dongeng sejarah tentang Pulau Paku, buang emas di Pulau Paku. Pulau Paku ni juga terkenal dengan Pulau Si Jangoi. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Makasih juga buat Awang yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys?